Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel saya, channel berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar kabar gembira. Kabar yang ditunggu-tunggu. Ada pencairan hari ini khusus KPM kategori ini. Siapkan KTP dan kartu keluarga. Simak video berikut, tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Kita lanjutkan kawan-kawan di seluruh Indonesia ya. Ini adalah informasi pencairan bantuan sosial. Untuk yang pertama datangnya dari Mbak Anita Dita 23 menit yang lalu. Alhamdulillah, ini aku daerah Padalarang, Kiara Payung. Ya, ini program sembako. Ya, jadi untuk kartu sembako BPNT sudah cair. Kemudian ini dari Mbak Nurudia, alhamdulillah dapat sembako. Terima kasih pemerintah. Terima kasih pemerintah daerah, pemerintah pusat. Semoga panjang umur, sehat dan jaya selamanya. Informasi pencairan sembako datang dari Mbak Nur Rodiah. Ini untuk kotanya DKI ya. Ini mendapatkan 5 karung beras. Wah, hebat nih ya. Terima kasih pemerintah. Disusul dengan informasi pencairan dari Mbak Titik Suryani dari Kota Bogor. Alhamdulillah hari ini dapat setelah sekian lama menunggu. Terima kasih Bank Mandiri, semoga sukses selamanya, amin. Ini kelihatannya mendapatkan 2 bulan ya, 2 karung beras dan telur juga yang lainnya. Informasi selanjutnya datang dari siapa ini, Mbak Sepi Yama. Alhamdulillah cair langsung di rapel 5 bulan, mendapatkan 5 karung beras, telur, kacang-kacangan dan yang lainnya. Ah, mantap. Sama Bun, di sini juga sembakonya jong dari bulan April minggu kemarin cair double 5 bulan sekaligus. Termasuk saya juga kemarin cair double 5 bulan daerah Cimahi, Jawa Barat. Selamat ya buat daerah Cimahi cair 5 bulan. Kemudian informasi terakhir ini alhamdulillah cair Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur. Ini program sembako BPNT sembako, ini sudah ditarik ya. Nominalnya seperti ini dalam bentuk sembako.